diketahui suatu batang penghantar listrik panjangnya 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Kemudian penghantar tersebut digerakkan dengan kecepatan 20 meter per second. Berada di dalam medan magnetik 0,01 tesla. Dan ditanyakan besarnya GGL induksi dari sistem tersebut. Rumus dari GGL induksi adalah E sama dengan B dikali L dikali V. Atau GGL induksi E nilainya sama dengan hasil perkalian dari medan magnet dikalikan dengan panjang batang penghantar dan dikalikan lagi dengan kecepatan gerak penghantar. Kita masukkan nilainya. Jadi E sama dengan B kali L kali V, B-nya 0,01 dikali L-nya 0,1 dikali V-nya 20. Hasilnya sama dengan 0,02 volt. Jadi besarnya GGL induksi sama dengan 0,02 volt.